Kalau kita pakai logo bisa ya? Bisa. Cuma itu tadi nggak fleksibel, tapi bisa. Bisa. Ya? Bisa. Karena kita kan pernah melayani itu ke seragam sekolah, tapi cap gitu kan, ada, itu sekolahnya sangar sekali. Ada. Di Solo sudah mulai mas, sekolah-sekolah SD itu pakai cap, sudah mulai. Daerah Lawean juga sudah mulai banyak. Oke oke. Ini bisa dikombinasi apa aja tuh mas, kalau jadi baju itu, batik itu? Bikin sarung, itu bisa ya? Sarung bisa. Berarti motif nanti, kalau sarung beda di motif nanti. Sarung bisa. Sarung mau... itu harus motif lajur atau motif panel atau gimana? Motif panel. Motif panel itu motif potong ya? Motif panel. Bagusnya motif panel 2 meter 10. Lebar sarung itu rata-rata? Kalau rata-rata kain yang kita pakai itu lebar 115 mas. Tapi kalau sarung ada kain yang lebarnya 120 ada. Mentah ya? Mentah. Kita masih bisa mengerjakan kalau lebar 120. Kalau 150 meja kita cuma 130-an atau 135. Rayon bisa ya kalau sarung? Rayon bisa. Lebih murah rayon atau katun? Bikin sarung. Lebih murah rayon. Lebih murah rayon. Lebih murah rayon. Minimal order berapa kalau bikin sarung? Kalau rayon tuh minimal. Atau konsepnya sama dengan custom printing ya? Kalau bahan rayon tuh minimalnya 5.000. 5.000 meter. Berarti jadi 2000... kalau jadi sarung kira-kira di 2.500-an. Satu motif. Ya itu tadi, nanti kalau pesennya 500 atau sekian harganya ya, nggak seperti yang 5.000 ya bisa, cuma bisa. Nanti ada charge-nya ya. Sendiri ya. Kalau rayon itu hitungannya waktu juga sih mas, hitungannya waktu juga. Jadi kenapa sarung rayon atau daster ya, kita ngomongin ke daster ya, nyebanya sama itu, kenapa murah, karena memang itu pekerjaan borongan, jadi hitungannya waktu. Oh itu. Jadi memang kalau untuk dasar, untuk sarung itu nggak banyak untungnya. Ada konsep ini menjelang apa ini? Idul Adha ini. Ya. Semisal ada konsumen bikin koko kombinasi lurik atau kombinasi batik gitu, bisa itu nanti masuknya ke konveksi, maksudnya lini konveksi, kecuali kalau ada batiknya ya. Kalau lurik dan bahan untuk koko itu masuknya ke konveksi nanti, karena kan koko kan biasanya kan polosan ya. Tapi ada yang minta istilahnya ada batiknya ya, kombinasi bisa. Ngitungnya gimana itu kalau motifnya custom nih? Itu tadi, kena minimal tadi. Kita ngitung dulu nih, batik yang dipakai berapa meter. Biasanya nggak nyampe meter itu hanya berapa senti. Dikalikan kebutuhannya, itu bikinnya berapa. Nah itu nanti yang ada hitungannya di printing tadi, balik ke printing tadi. Oh gitu. Di bawah minimal order. Plus bahan polosan yang ya. Biasanya kan pakai kain tuh, yubo atau ya, istilahnya apa ya, kalau koko itu. Minimal berapa mas kalau koko mas? Kalau koko itu seragaman ya? Iya. Itu di 1.000 bisa, 1.500 atau 1.000 bisa. Konveksinya. Tapi untuk itu kalau polos ya, kalau untuk kombinasi. Karena sebenarnya di minimal order printing itu ada minimal bangetnya, yang di bawahnya lagi kita enggak bisa produksi karena harganya sudah enggak mungkin kejangkau ya. Enggak mungkin. Itu minimal banget itu di 150 meter. Di bawahnya itu udah harganya pasti udah nggak worth it lagi mas, udah over. Tapi selama ada konsumen yang selama mau ya nggak apa-apa, cuma biasanya kan pengen toh konsumen ada yang limited edition kayak gitu kan. Menyiasati itu balik ke kuku ya, menyiasati untuk kombinasi tadi pakainya cap smoke yang ekspor. Oh kombinasinya cap smoke. Iya. Karena cap sum itu kita bikin 100 meter itu bisa, bikin 50 meter bisa.
asalkan motifnya motif yang ready, ready di kita. Fleksibel sebenarnya mas. Fleksibel. Intinya retail bisa memberikan solusi ke iya, ini pun selama konsumennya juga memahami ya. Iya betul. Lurik mas, kalau lurik itu kalau lurik prosesnya gimana caranya, cara dari awal sampai akhir itu, karena kan belum ada yang paham itu lurik cara buat motif atau mesin itu. Untuk lurik kita rekanan, kita nggak produksi, jadi pembuatannya itu dari benang yang sebenarnya diwarna dulu mas. Oh yang diwarna ya, benangnya, bukan dalam bentuk kain ya? Bukan. Jadi benangnya sebelum di jadi kain, sebelum dijadikan, jadi kapas yang sebelum dijadikan benang itu diwarna dulu, nanti benangnya berwarna. Habis itu namanya dapat dirajut, ditenun. Mesin itu, kebanyakan mesin sekarang. Kalau yang manual itu sudah jarang, ada 1-2 ada orang yang bikin. Cuma kalah sama yang mesin mas, kalah kuantitas, kalah banyak. Di harganya enggak ngangkat harga lurik itu yang manual. Jadi biasanya kalau lurik itu beralih semua ordernya anu ya, kombinasi baju ya. Iya, kalau ada yang mau mesen motif lurik custom itu solusinya gimana? Lurik custom itu kita bisa buatkan minimal di 3000-an meter, jadi kayak motif daerah kan. Kebanyakan lurik kan kalau di Jawa lurik, kalau di Solo, kalau di Kudus apa Pati itu terus macam-macam. Jadi batik, bukan batik itu, tenun-tenun Indonesia itu macam-macam. Itu bisa, kita perbanyak bisa. Minimalnya di 3000 tadi. Oh 3000, tetap bisa. Ya, 3000 sama ya, maksudnya satu motif ya. Berarti warnanya juga sama itu, kombinasi warna benang itu juga sama? Mirip. Oh mirip. Kalau benangnya yang dipakai sama dengan yang dipakai untuk lurik. Itu katun juga. Oh gitu. Ya kalau lurik garis lurus gitu. Iya, lurik cuma gitu-gitu dok. Berapa lama mas kalau mau mesen lurik? Itu nanti tergantung antrian produksi ya. Karena rekanan tadi ya? Iya, 1-2 bulanan mungkin. Karena itu persiapannya banyak sekali. Harus nata benang satu-satu di mesin tenunnya. Satu-satu itu nata benangnya. Ada enggak sih, misal lurik nih, pakai mesin-mesin bikin lurik, tapi motifnya kayak motif batik itu, bisa enggak? Kalau lurik di motif batik itu... Jadi cara nenunnya itu nanti setelah jadi kain itu batik, kayak motif gitu. Bukan lurus-lurus, tapi tenun misalnya. Ada mas, tapi mahal banget mas itu. Biasanya kalau di kita siasatnya adalah beli lurik. Orang yang beli lurik itu kita nyari yang warna putih nanti dicap. Oh dicap? Iya. Jadi teksturnya dicap. Tekstur kain lurik? Kain lurik, nanti ada motifnya cap. Oh iya. Itu bisa. Oke. Udah berapa menit Mas Iko? 27 menit, tambah tadi 30 menitan ya. Oke, semoga dengan istilahnya semi podcast ini memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang apa itu batik, jenis-jenis batik, cara order, bahannya. Semoga terangkum di sini bisa menjadikan wawasan untuk para calon konsumen dan pemirsa. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Himawan. Benar-benar memahami ya. Semoga bermanfaat, karena hidup hanya sesaat, tidak ada kata terlambat untuk jadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.